letters from Nazareth. Surat kepada Bartimeus yang dapat melihat kembali. Bartimeus yang terkasih, salam damai. Bartimeus, aku sudah mendengarmu, bahkan sebelum engkau membuat keributan dengan berteriak keras kepadaku. Engkau memang tidak mampu untuk melihat, namun panggilan anak Daud yang kau serukan kepadaku menunjukkan bahwa engkau mengetahui aku jauh melebihi orang-orang itu. Aku tidak sedang bergurau loh. Kala aku menanyakan kepadamu apa yang sebenarnya engkau inginkan. Aku sudah tahu bahwa engkau ingin melihat, karena tentunya engkau sudah mendengar dari orang banyak bahwa aku sanggup membuat mereka yang buta menjadi dapat melihat kembali. Pertanyaan yang aku ajukan kepadamu itu merupakan penghargaan yang aku berikan kepadamu. Bartimeus, engkau mungkin memiliki banyak keinginan lain selain dari hasratmu untuk dapat sembuh dari kebutaanmu. Saat engkau membuang jubahmu untuk bisa segera berlari ke tempatku berdiri, itu adalah engkau yang sedang berusaha keluar dari zona nyamanmu. Aku sungguh bangga kepadamu, Bartimeus. Saat engkau meminta kepadaku supaya engkau dapat melihat lagi, aku berikan penglihatan itu kepadamu. Memang akan ada konsekuensi bagimu, kehidupanmu, dan keluargamu. Aku membayangkan apa yang akan istrimu serukan kepadamu sewaktu ia menemukanmu pulang tanpa uang recehan yang biasa engkau dapatkan saat mengemis waktu kamu masih buta. Istrimu pasti mengkhawatirkanmu, dari mana bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga kalian selanjutnya. Aku ingin engkau dapat mengatasinya karena engkau memiliki iman. Keputusan untuk mengikutku setelah mengalami mukjizat membuatku tersentuh. Aku teruskan perjalananku menuju Yerusalem untuk menerima segala penderitaan dan menghadapi kematianku di sana. Namun, engkau masih tetap ingin ikut denganku. Memang itu menjadi pemuridan jangka pendek. Namun itu tidak apa-apa bagiku. Pemuridan dan pelayanan tidak bergantung dari lamanya engkau mengikutiku, namun dari kesetiaan dan tingkat kasih yang melandasi pelayanan-pelayanan itu. Aku tidak akan melihat engkau lagi, Bartimeus. Namun penglihatan yang sudah kau terima itu bisa membuatmu menilai semangat yang kumiliki dan kematianku nanti. Bartimeus, anak Timaeus, aku sangat bahagia memilihmu sebagai muridku. Sang penyembuh Yesus. NB, tolong sampaikan berkatku
kepada Zakheus yang sudah bersedia untuk menghantarkan dan bahkan membacakan surat ini kepadamu. Dia sangat mengenalmu karena tempatmu mengemis tidak jauh dari tempatnya sebagai pemungut pajak. Sekali lagi, semoga engkau dan seluruh anggota keluargamu diberkati. Amin. Yeah.